Selamat pagi, Inilah Headline News pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Febrian Ahmad. Pemirsa, ada 5 dari total 6 jenazah yang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan di Jalan Tol Solo Ngawi pada Sabtu pagi diketahui merupakan satu keluarga besar. Kelimanya merupakan satu keluarga yang mengelola yayasan pendidikan berbasis Islam di Surabaya. 6 jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Tol Solo Ngawi yang berada di ruang pemulasaran jenazah RSUD Pandanarang Boyolali dijemput pihak keluarga untuk dimakamkan di Surabaya dengan 5 ambulans yang disiapkan Pemkot Kota Surabaya Jawa Timur pada Sabtu petang. Berdasarkan data yang dirilis Satlantas Polres Boyolali, dari 6 jenazah, 5 di antaranya merupakan satu keluarga besar. Kelimanya masing-masing seorang kakek atas nama Haji Abdul Manan, 69 tahun, anak bungsu Ahmad Rofiu Zain, 26 tahun, putri menantu Rifatul Fatati, 27 tahun, serta 2 orang cucu yakni Adiba Mula Zima, 4 tahun, dan juga Abdul Rahim, 9 bulan. Satu keluarga besar ini merupakan pengasuh dan pendidik di Ponpes Yayasan SD Islam Darul Falah yang berada di Kecamatan Kanjeran, Surabaya. Sementara satu korban jiwa lain atas nama Ahmad Fendi Gozali merupakan salah seorang kru travel yang beralamat di Nganjuk, Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.